Jadi Allah Ta'ala firman macam ni, royak reha satu kaum yang degil, yang tak seterima nasihat. Bila kita baca ayat-ayat pasal ni, kita kena satun kepada diri kita sendiri, ummah kita dan penduduk dunia. Iaitunya, ha terima nasihat. Beri nasihat dan terima nasihat. Ini adalah benda penting di dalam hidup kita. Sebab Nabi katanya, ad-dinu an-nasihat. Ugamu itu ialah nasihat. Maknanya tertegaknya ugamu kena melalui nasihat, pengajaran, tunjuk ajar, tegur menegur, nah, tazkirah jalan dah tu. Ayat katanya tazkirah, tazkirah. Tazkirah ni bukan ketah. Bukan ketah sekeping dua keping. Jadi tazkirah hak tu, nama katanya tazkirah, iaitunya peringatan. Tapi hak sebenarnya, benda hak kita terima daripada mana-mana orang yang tegur, royak, cuik, itulah dinamakan tazkirah. Allah Ta'ala namakan Quran dia, ajaran dia, inna hadhihi tazkirah faman syaa dzakarah. Sesungguhnya ini adalah suatu pengajaran, suatu pengingatan. Siapa yang kehendak, maka dia, orang tu, dia ambil, dia terima nasihat dan tunjuk ajar tu. Sebab tu kita kena setahun diri kita sendiri. Apabila orang royak benda hak sebenar, orang tulis benda-benda yang baik, kita baca apa, insyaAllah kita pakat-pakat ikut, pakat amal mengikut qada yang kita kuasa. Jangan sama sekali kita partisip ataupun nampak watak ataupun pertikam kita tak seterima benda hak orang ajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. Ayat 130 ni sampai 140 surah Asy-Syu'ara sebagai sambung kisah yang Allah Ta'ala firman hubungi dengan kaum Nabi Hud, iaitu setelah Nabi Hud beri nasihat, tegore dan ajare siapa ajare daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menjawab, iaitunya kaum Nabi Hud jawabnya, sama sahaja bagi kami, sama ada engkau beri nasihat pengajare atau engkau tidak menjadi orang dari orang-orang yang memberi nasihat pengajare. Maknanya, hey Hud, sama ya memberi nasihat dengan tak beri nasihat, sama ya, kami tetap akan duduk di atas jalan kerosakan dan nak buat maksiat. Jadi Allah Ta'ala firman macam ni, royak reha satu kaum yang degil, yang tak seterima nasihat. Bila kita baca ayat-ayat pasal ni, kita kena setahun kepada diri kita sendiri, ummah kita dan penduduk dunia. Iaitunya, ha terima nasihat. Beri nasihat dan terima nasihat. Ini adalah benda penting di dalam hidup kita. Sebab Nabi katanya, ad-dinu an-nasihat. Ugamu itu ialah nasihat. Maknanya tertegaknya ugamu kena melalui nasihat, pengajaran, tunjuk ajar, tegur menegur, nah, tazkirah jalan dah tu. Ayat katanya tazkirah, tazkirah. Tazkirah ni bukan ketah. Bukan ketah sekeping dua keping. Jadi tazkirah hak tu, nama katanya tazkirah, iaitunya peringatan. Tapi hak sebenarnya, benda hak kita terima daripada mana-mana orang yang tegur, royak, cuik, itulah dinamakan tazkirah. Allah Ta'ala namakan
qira'a dia, ajaran dia, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Sesungguhnya ini adalah suatu pengajaran, suatu pengingatan. Siapa yang kehendak, maka dia orang itu dia ambil, dia terima nasihat dan tunjuk ajar tu. Sebab tu kita kena sabar diri kita sendiri. Apabila orang royak benda hak sebenar, orang tulis benda-benda yang baik, kita baca apa, insya-Allah kita pakat-pakat ikut, pakat amal mengikut kadar yang kita kuasa. Jangan sama sekali kita patisit ataupun nampak watak ataupun pertikam kita tak seterima benda hak orang ajar. Walaupun benda tu kita dengar 10 kali lah, tapi apabila orang sebut, alhamdulillah, kita kena pakat terima kasih orang beri nasihat, beri tunjuk ajar kepada kita. Walaupun orang alim sekalipun. Nah. Walaupun reti duk ngajar orang, royak ilmu kepada orang, acik pejam mata apa boleh royak kepada orang, tak ada kena tengok kitab pun kena dengar nasihat. Nah, Nabi sendiri dia dengar, bukan tegur, bukan apa ni nasihat kepada, tapi setengah-setengah perkataan yang disebut oleh isteri dia sendiri, kadang-kadang sahabat Nabi sendiri kecek, Nabi alhamdulillah Nabi terima. Ni nak ayat katanya onom tonton patu pakak-pakak terima kebaikan ni boleh jadi cara hidup kita orang Islam. Apatah lagi banyak dah kalau kita tengok dalam hidup ni, dengan khutbah lagi, ngajar lagi, ceramah lagi, gotu gani gotu, orang beri nasihat, orang beri ilmu kepada orang pun boleh jadilah orang yang bersopan santun. Maknanya orang yang ngajar dengan apa ni, dengan cara yang baik, yang molek, yang bawa kepada pecah belah, yang kasar dalam mengajar. Ha tu, nak royak ilmu kepada orang walaupun berdebat sekalipun ataupun apa, walaupun kita nak topto sekalipun, topto lah dengan cara baik. Tuhan royak di dalam Quran, wajadilhum billati hiya ahsan, hendaklah kamu nak apa, mujadalah, artinya kalau nak tawati ataupun nak kecek, nak royak hujah kita kepada orang tu, kepada orang ni pun, billati hiya ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara molek, alhamdulillah. Nah, mari pula ayat yang 137. In hadza illa khuluqul awwalin. Ada setengah-setengah riwayat katanya qiraat lain baca in hadza illa khalqul awwalin. Segala apa yang engkau katakan ini hanyalah adab kebiasaan orang-orang dahulu kala ataupun agama orang dahulu. Ni kaum Nabi Hud kecek dengan Nabi Hud. Hak munduk royak ni, hak dongeng-dongeng belaka. Hak aku tak percaya. Ha gitu. Masya-Allah. Nah, ni kaum yang tak seterima kebenaran. Wa ma nahnu bi mu'adzabin. Lepas tu kau tambah pula hak ni. Maknanya hak munduk royak. Tuhan tak buat turun bala. Puak-puak aku selamat belaka. Ha tu gitulah. Dan kami pula tidak akan diseksa. Jadi seolah-olah katanya tatai benar hak Nabi Hud duk kecek royak daripada Allah Taala, puak dia royak katanya, puak kami akan hidup selama-lama dengan amin, selamat, sentosa dan boleh buat gapo hak kami duk nak buat. Ni orang panggil orang kecek, tengok kasar dengan Allah Taala melalui rasul yang diutus kepada mereka. Nah, mereka berkata demikian kerana mereka tidak percaya akan hari akhirat dan balasannya. Kita pun satoni juga kepada diri kita, walaupun kita orang beriman, orang Islam yakin katanya ha dunia akhirat adalah tetap berlaku. Tapi jangan siapakah kita terlajak di dalam perbuatan usaha kita. Buat. Ai, buat lagu ni. Tuhan tak balas ni. Ai, buat lagu ni tak apa eh. Kita buat dulu lah ni, kita muda lagi. Sikit lagi baru kita tua. Nah, hipo-hipo duit sikit, nanti nak kita riak di depan Kaabah. Tak apalah, nanti kita tua sikit lagi, kita taubat lah ni, kita duduk muda, kita joli, kita waktu buat ni. Ni ada setengah-setengah orang mikir pasang benda yang buka-buka yang panggil. Benda yang dia fikir sendiri. Padahal Allah Ta'ala atur lagu mana dalam hidup dia, Wallahu'alam, Tuhan
Tuhan lebih mengetahui. Sebab itulah kita jadi yakin dengan apa yang kita usaha, iaitu benda tu adalah benar-benar. Jangan duduk pergi kecek telatah tu baik. Tak apa, Tuhan tak azab kita. Nah, tak apa, kita buat dulu sikit lagi. Tuhan apa ni? Apung sendiri dosa tu. Ini dia panggil orang yang akal fikir dia tak sempurna dalam hal cara mikir hidup dia. Apatah lagi orang-orang pada zaman dahulu. Nah, kaum Nabi Hud ni dia kecek macam tu. Akhir sekali, fakadzabuhu fa ahlaknahum. Akhirnya mereka mendustakan Rasul itu, lalu kami binasakan mereka. Inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada peristiwa yang demikian terdapat satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah dalam pada itu, dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga mahu beriman. Dalam tafsir ayat katanya Tuhan binasakan puak-puak ni dengan angin ribut sehingga tubuh puak-puak dia ni utuh pala. Pala dok lain, tubuh dok lain. Tuhan ayat di dalam surah lain lagi, iaitunya Tuhan hatta ribut dengan bala besar, iaitunya sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. 7 malam 8 hari. Angin kuat ngeribuk ngebalalah cecak mudah-mudah. Apa yang menjadi tanam mereka hancur habis. Nah, sehingga apa? Cabut pala tubuh dok lain banding serupa dengan pokok-pokok tamar yang tumbai patut hok tak ada pala. Tinggal apa? Tinggal tunyai dia, tinggal batai dia saja. Umuk-umuk dah tahu gimana. Cuba kita gambar katanya tempat kita ni pohonnya yang tumbai apa tu. Dah tahu katanya daun hidup mana. Hak tinggalnya. Kenapa pohonnya, pohonnya, pohonnya. Hak tumbai pun ada, hak duduk diri pun ada. Macam itulah kaum yang Allah Ta'ala binasakan. Sehingga macam itulah Allah rayak. Dan mereka itu tak pernah apa ni buat kemajuan-kemajuan di bukit tebuk jadi gua dan sebagainya. Semua tu adalah menjadi pusaka yang orang-orang belakang hari masih lagi boleh duk tengok katanya kesel-kesel kaum Nabi Hud duk buat gapo. Ada setengah-setengah hak masih ada lagi benda-benda tu, ada setengah-setengah hancur dah lama dah. Tak tahu berapa ribu tahun dah benda-benda ni berlaku. Tapi Allah Taala kekalkan peristiwa kaum Ad, puak Samud, puak Nabi Nuh, puak Nabi tu, Nabi ni, untuk jadi utahon kepada orang belakang hari. Itulah Allah cerita katanya, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, dialah jua yang maha kuasa lagi amat mengasihani. Masya Allah. Tiap-tiap cerita Allah Ta'ala tingtai dengan ayat ni, inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Terdapat satu apa ni peristiwa yang berlaku yang demikian adalah satu tanda yang membuktikan kekuasaan Allah, dan dalam pada itu kebanyakan mereka tidak juga beriman. Tingtai dengan ayat-ayat dua ayat ni. Lepas tu wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Ni nak menunjukkan bahawa Allah cerita walaupun pendek-pendek cerita dia. Setengah-setengah surah panjang cerita kaum Ad, kaum Samud, dan puak-puak hak pasal diraka kepada Allah, klum tu klum ni, ada hak panjang, ada hak pendek. Semua tu apabila kita baca, kita bagi gambar masyarakat kita yang kita hidup pada sekarang ni. Cuba kita pejam mata, gambar katanya seluruh dunia manusia duk buat gapo. Saya letak mudah-mudahnya, ada orang buat baik, ada orang buat jahat. Dua tu tak ada siapa partisik. Orang ada buat baik, masih lagi duk ada nak duk semaya, duk baca Quran, duk zikir, duk buat kebajikan, duk percum, duk gapo semua untuk bina kebaikan, menerima redha daripada Allah Ta'ala. Tapi lebih daripada setengah dunia. Nah, kita tak gitu mudah-mudah. Kalau nak kata setengah dunia tu takut nampak katanya apa ni? Sama-sama. Tapi lebih daripada setengah dunia, kafir, munafik, buat maksiat, diaka, buat kerusakan di atas muka dunia. Fikir tak molek, hati cemar,
cara hidup tak betul dengan ajaran Allah. Lebih daripada setengah dunia. Masya Allah. Pahak tinggal lagi ni, orang Islam kita. Nak macam mana nak jadi kita ni, duduk di dunia pun baik, apatah lagi di akhirat kita baik. Hak ni lah, kena pakak-pakak mengaji, pakak cari ilmu, pakak tambah keimanan kita, jadi kau lebih teguh, kau lebih faham. Sebab Allah Ta'ala buat turun Quran ni, dia nak jadi kita, orang reti, orang faham, orang baik, orang beriman, dan boleh bawa hidup kita, keluarga kita, masyarakat kita, ummah, jadi ummah yang diredai oleh Allah Ta'ala. Nak hatu. Lepas tu, kerabuankan, witikan, ya apa ni berlainnya. Orang tu nampak lagu tu, orang ni nampak lagu ni. Walaupun semua tu contoh daripada Nabi SAW belaka. Tapi, masing-masing bawa. Nak buat lagu mana nak jadi? Baik belaka. Gi kepada reda Allah Ta'ala belaka. Sebab itulah kita kena rujuk kepada Quran dan kepada sunnah Nabi SAW melalui penerengi para ulama. Ini dah, kita kena jadi lak dalam cara hidup kita. Aku nak mati, nak hidup dengan Quran, dengan sunnah Nabi. Nah, nak turut ulama-ulama yang mu'tabarin, maknanya ulama-ulama yang diiktiraf, yang diterima ataupun diakui oleh seluruh dunia. Atau kita nak tu. Nak pakat-pakat amal, nak pakat reti. Sama ada, minta maaf dah. Kita ada buat halakoh ke, duk imarah masjid ke, duk ngaji, duk gapa. Semua tu adalah nak jadi orang juruh, orang baik. Bukan katanya, buat ke tu, buat ke ni, buat halakoh. Ambil mana halakoh? Imarah masjid. Ambil mana dalil katanya buat, apa ni, imarah masjid ke tu kan ni. Tak, tak, tak. Semua tu untuk nak jadi molek manusia. Nak jadi pahal tu, we reti. We tahu katanya diri dia ni siapa yang sebenar. Sebab orang tak mungkin sama sekali dia nak pergi reti, nak pergi bawa diri dia dengan cara pasang dia sore. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi apabila kita duduk ramai-ramai, mari, mari, mari. Pakat nasihat, pakat apa? Pakat terima kebenaran. Nak? Orang tu pakat wui nasihat, orang ni pakat royak, pakat baca, pakat dengar, pakat apa. Semua tu adalah kebaikan. Apatah lagi kita kena bawa ummah dan bawa masyarakat kita menjadi molek. Nak sempurna 100% kita tak yakin. Kalaulah di zaman Nabi dulu tak apa. Nabi ya bina sahabat dia betul-betul Allah Ta'ala menjadi apa ni, kuam sembun bab. Di zaman Nabi tu kira katanya tak ada siapa tek katanya tak kena kok tu, tak kena kok ni hak Nabi buat. Tapi bawa lepas pada zaman Nabi, mula ada bokrong kok tu, bokrong kok ni, siapa kok sekarang ni dan siapa ke akhir dunia. Ada belaka. Tapi tujuan adalah tujuan molek. Nak jadi ummah ni baik. Gitulah. Nah, habis kisah Nabi Hud, lepas tu masuk pula insyaAllah tengok hari Sabtu lah. Iaitunya kazzabat thamudul mursalin. Iaitunya puak Nabi Saleh. Puak Thamud. Yang duduk lebih kurangnya, duduk rawang negeri Yaman dengan negeri Saudi. Kalau kita tengok panti, puak-puak Thamud ni adalah orang Reron duduk di di apa, di tengah-tengah padang pasir. Lepas tu dia bina arayatam puak-puak dia di tengah-tengah padang pasir yang boleh kita tengok sampai hari ini. Masih duduk ada lagi kesel-kesel yang puak-puak dia duduk buat. Tu pun orang kedai bayi juga ni. Puak-puak apa saing? Lawai Tuhan, lawai Nabi dan tak dengar nasihat juga. Gitulah. Nah, insyaAllah kita sambung selepas daripada ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.